What's up, basketball fans? Balik bareng gue Rocky Padilla, dan hari ini gue ada game highlights dari kompetisi 3 generasi. Pertanyaannya antara Victoria melawan Warriors. Di Victoria, seperti kalian ketahui, isinya bintang-bintang semua. Tapi ada 2 bintang menurut gue yang paling bersinar hari ini, dan kemungkinan bisa aja jadi teammate nih kayaknya nanti nih di Liga Mahasiswa. Yang pertama ada Sadam dengan jersey nomor 33. Pasti kalian udah sering banget liat highlightsnya Sadam di channel gue. He got some serious game. And then ada juga pemain big man dengan jersey nomor 91 namanya Rakan. Nah Rakan kalau gue liat nih semakin lincah aja dan juga footworknya semakin bagus. And then I had some fun juga tadi nonton pertandingan ini. Trash talk Michael James dengan jersey nomor 23 tadi karena dia cuma nge-score 0 poin pas di first quarter, tapi akhirnya di quarter ketiga menjawab trash talk gue dia dengan mencetak beberapa poin. Gue bilang cukup keren juga lah tadi lah, boleh lah Mike, boleh. Tapi dari Warriors sendiri ada pemain dengan jersey nomor 9 yang gue gak tahu namanya siapa, tapi menurut gue tadi dia memiliki skills yang cukup bagus dan juga shootingnya cukup bagus. Plus pemain dengan jersey nomor 5 nih, pemain jersey nomor 5 kalau gue lihat tadi skillsnya cuma cukup bagus, tapi kayak dia sedikit grogi mainnya. Kalau gitu guys, itu aja sih informasi dari gue. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, jangan lupa untuk subscribe juga. Kalau gitu guys, langsung aja kita ke highlights-nya. Enjoy the highlights.
Thank you.